¿Cuál? Normal, ¿no? Jalannya ngecil. Emang ikut-ikutan ke bawah? Kota depan. Ya kota depan kan? R7. Kalau ngelot berarti belakang jauh banget, tahu nggak? Udah gue cek. Tunggu di jalan tolnya. Jalan tolnya maksudnya aku S7-nya ke situ. Terus-terusan melipir. Iya, istrinya itu yang saya bilang, Pak. Punya terbang ya, kan nggak nyangkut apa-apa lagi. Ya itu anaknya kok bisa terbang ya, nggak nabrak apa-apa loh. Ke bandara sini. Gak pakai apa-apa. Jalannya bagus banget nih kotanya. Kok salah jalur? Itu depan udah pada di depan semua. Jalan aja udah mau keluar. Terus. Nah, mesin itu mau lampunya, kayaknya. Ayo jalan. Asem kaget. Karena depan guys. Aku belakang aja. Ayo di lock gas penuh sampai gas mentok baru di lock biar kenceng terus. Ini jalan tol. Gaspol baru di lock. Tadi aja ngelok 177 itu makanya ngelok gitu. Bebannya belakang. Bukan di gen.
Roma Sagu 140 ya mas? Iya. Aku 140. Ya udah ikut. Gitu. 40. Kopdar FTS 2 batik Jabodetabek. Waduh, ngoleng-ngoleng nih, Dan. Oh, terbatik limit free soft drink, free counter mod, base SMP, remote module, ya, ada mobil, ada bios, BAB, kredit, free, pak, Hai. Kakak apa? Restannya apa? Makasih. Kanan kamu lipir berhasil ayo mas Agus masuk duluan nah. Kalau mumpul kurus lag. Top 100. Nanti teman mati rasanya ketemu ketahuan. Nyala gitu ya. Buat main game sebentar tiba-tiba ngapain? Gerak. Tiba-tiba nge-freeze. Waduh. Lagi customer. Saya lagi. Ada bulunya depan satu biru. Pas. Pas enggak ada duit lagi kena anu. Apa proses apa? Power supply-nya. Prosesor. Di. Jalan lagi. Berat lah motor di bawah. Masa dinaikin doang? Kapan nyampe? Ya kan kalau Mas Imam naik motor nih, motornya cuma dinaikin. Udah kan naik. Nyampe. Makanya saya naik. Astaga, berat. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Udah nyampe mana? Tunggu di. Udah mau karapek. Pek. Tulisannya gimana? PCS. Arah Depok. Goto apa?
PECS. PECS. Emang demek mas? Bagus. PECS itu sebelah mana sih PECS? PECS. Sebelah Budapest. Patch. Kan tadi katanya nanya tulisannya gimana ya? Pecah. PECS. Ayo cepetan mas. Ah, itu bener nama. Sopo sih dinten iki. Tapi aku ini. Desa Belan di PECS eh. Sebelah. Budapest turun. Aku udah di PCS. Ya tunggu situ. Tunggu aja. Oke lah. Aku lagi di jalan kecil ini. Tuh, kenapa tadi Mas Ael? Power supply-nya meleduk. Meleduk punya orang. Punya teman. Pakai yang abal-abal kali. Pakai iya kan beli second komputernya. Oh, jadi enggak dicek. Enggak, udah setahun pemakaian sih baru meleduk. Hard disk-nya kena dong. Biasanya jalan. Enggak, aman kok, aman. Langsung mati soalnya, beda dengan punyaku yang kemarin. Punyaku kemarin langsung mati. Yakin dari power supply-nya udah langsung. Udah, kalau kan udah tak cek dari kemarin. Lumayan dong jajan. Ini uang jajan. Ganti apa? Ganti Enermax 500 watt. Oh. 550 kata di kalau 500 watt. Itu PS juta umat. Nice N. Enermax. Iya banyak. Enermax. Tadi berapa ya? Satu berapa gitu nah. Iya mah. Enermax power supply. Di kan sono, aku sarankan ya 80 plus. Lebih mahal ya. Iya, kalau di dengan enter sih ya tambahin anulah. Ongkir 45.000 lah. Oh. Kan nah, tak sarankan langsung beli di anu di distributor area sini. Di iya, Masterpiece. Iya, Masterpiece ya kalau di situ sama ada Masterpiece, ada Aringo, banyak sih. Tapi yang kayaknya kalau di Rubes yang ini Masterpiece ya. Masterpiece, ya punya Pak Sumito itu. Iya, Sumito Wijaya. Oke. Ya, punya Anu. Kalau gua lebih dekat sih mah enggak dua ya. Enak. Bebas mau ke enter. Oh, punya Mbak Iwan. Oh, parah masih. Sahur. Gua udah di pack nih. Udah harap pack. Ntar, aku tak koto dulu. Tadi udah. Saya di depan ya, mau ini duluan kepek, mau ini toilet, jadi ngebut dulu. Aku tunggu di mana nih? Hotel, boleh kalau ada hotel. Keretanya aja udah jalan lo. Oke lah. Emang keretanya ada tadi nggak ada perasaan? Makanya jangan pakai perasaan. Bayuan, ngong. Serem banget ya, malam-malam. Bisa. Purone mbah tak mut. Wis awan. Awas ada bule. Awas depan ada bule. Berapa orang ini yang main? 1, 2, 3, 4, 3 aja. Kayaknya tadi si Didi Gembul tadi Didi Anu online. Semua nana.
Kornet tapi sama. Awas ada bule. Ada sayur. Awas ada sule. Aduh. Yang aku apa yang aku heran itu kadang kan orang-orang apa teman-teman itu kan nganu ngomong bilangnya layar monitor laptop itu kan enggak boleh kena magnet ya? Iya. Tapi coba dibuka, udah pernah bongkar monitor laptop belum? Itu di atasnya itu ada magnet. Bukan. Di atas di atas monitor di samping kamera itu pasti ada magnetnya di situ. Dan buat kuatan makanya. Mm-mm. Kalau kalah, magnetnya ada yang gede. Ini malah magnetnya itu selalu tak ambilin, tak pakai dioping ya. Kuat soalnya, kuat banget. Buat ngelak. Lawan apa bang? Lawan musuh. Buat musuhnya istilahnya. Belakang baru ada boleh. Ini ada. Ada kerjaan AMD chipsetnya kena. AMD apaan? Laptop Acer. Oh, chipsetnya. Mm-mm. Chipsnya kena. Ganti mainboard, nyari udah sebulan enggak dapat ini. Langsung ke service centernya ngobrol enggak ada. Mahal, bro. Mahal ya, ntar enggak dapat ininya ya. Enggak ada. Budget apa budget orangnya lo cuma 700. Lah, ngepres banget. Ya. Nah, udah bilang dulu ya. Sudah. Itu apa kasusnya itu sekarang nyala. Cuma kalau sudah dimatikan nyalanya agak susah. Anu tampilnya bukan lama, tampilnya agak susah. Lah ya, Mas Ael. Kadang enggak tampil. Jadi dimatikan dulu, nunggu dingin baru dia tampil kalau dinyalakan. Oh. Ini aku sama Mas Dwi ini. Bengkel. Di sebelahmu. Sebelah hotel. Bengkel F7 aja lo udah sampai ngerekam. Bengkelnya ke dalam ya. Oh, muter-muter. Bisa deh. Tapi cocok bengkel kayak gini nih untuk yang trailer double. Panjang. Iya. Enak keluar. Jadi enggak usel-uselan. F7 apanya? Ada ya. Oh, lanjut itu. Kemana ini? Absence. Ntar mau ke toilet. Lanjut toilet. Iya. Mau ikut. Raga. Sambil video call apa Bigo? Langsung. Enggak di sini. Ah, narik palik musik ah. Play. Suliana. Suliana. Poplo. Album terbaru. Sebelah mana itu? Jebret. Tarik mang. Apa
mungkin tujuan going besok yang double limiter double.